Assalamualaikum, hai semua, ketemu lagi sama aku, Mama Fania. Di video kali ini aku mau membuat kopi susu gula aren. Ini rasanya enak banget, mirip dengan yang ada di coffee shop. Bikinnya juga gampang banget, bahan-bahannya ekonomis, jadi kalian bisa berhemat ya. Oke guys, gak usah lama-lama, bagaimana cara buatnya? Simak terus ya video aku sampai selesai. Pertama-tama kita buat basic espressonya dulu. Panaskan air sampai mendidih. Kemudian masukkan Nescafe klasik sebanyak 50 gram. Nah, Nescafe-nya sudah ada yang ukuran 1 sachet 50 gram ya. Jadi kalian gak usah nimbang-nimbang lagi. Kemudian aduk rata. Nah, apinya sedang aja teman-teman. Ini aku kebesaran, jadi aku kecilin dulu. Nah, kalau sudah larut kopinya, kemudian matikan apinya, kemudian disisihkan ya. Selanjutnya kita buat sirup gula arennya. Panaskan air sampai mendidih. Kemudian masukkan gula aren yang sudah diiris tipis-tipis. Kemudian masukkan garam dan juga daun pandan yang sudah diikat. Kemudian rebus sampai mendidih dan gulanya larut ya. Jika sudah mendidih dan gulanya sudah larut, kemudian matikan kompornya lalu disisihkan ya. Untuk penyelesaiannya siapkan susu cair full cream. Kemudian masukkan 1 kaleng susu evaporasi. Kemudian taruh di atasnya saringan. Lalu masukkan basic espressonya. Kemudian masukkan sirup gula arennya. Lalu aduk rata. Kemudian kalian icip-icip dulu ya, rasanya sudah sesuai atau belum. Nah, kalau menurut aku ini rasanya masih terlalu pahit, jadi aku tambahin susu kental manis sebanyak 3 sendok makan. Nah, kalian bisa sesuaikan deh dengan selera kalian. Kalaupun nggak mau dipakai juga nggak apa-apa ya. Lalu aduk rata kembali. Nah, kalau kalian mau lebih light lagi rasanya, bisa ditambahin lagi ya susu full creamnya. Selanjutnya tuangkan ke dalam botol minuman. Aku pakai botol ukuran 250 ml. Ini bisa dapat 6 botol ya guys. Nah, resep ini bisa banget kalian pakai untuk jualan ya. Tinggal kalian kasih stiker atau merek dagang kalian sendiri. Nah, ini pertama kali aku bikin ya guys, dan langsung berhasil. Nah, kalian juga bisa tambahin ya sirup rasa lainnya seperti karamel, hazelnut, atau almond. Tapi kalau menurut aku ini udah enak banget ya guys. Terakhir tinggal ditutup dan dimasukin kulkas deh. Nah, ini dia kopi susu gula arennya udah jadi. Bikinnya gampang banget kan guys, bikinnya juga sebentar banget. Tinggal kalian tambahin es batu aja atau bisa langsung diminum ya guys. Nah, untuk rasa kopinya ini lumayan strong ya, jadi nggak terlalu pahit dan nggak terlalu manis. Teksturnya juga lumayan kental ya. Sekarang kita coba ya teman-teman kopi susunya. Enak banget. Bener-bener mirip kayak ini coffee shop teman-teman. Jadi pahitnya kopinya tuh berasa, susunya juga berasa, ada gurihnya sedikit karena tadi kan pakai garam sedikit ya. Manisnya juga pas, nggak terlalu manis. Kalau untuk kopi tuh selera orang beda-beda teman-teman. Tapi kalau menurut aku ini cocok banget, balance banget rasanya, sesuai dengan selera aku. Oke, siapa mau bikin kopi susu gula aren yang enak banget, langsung aja pakai resep ini, dijamin nanti gagal dan pasti enak. Untuk manisnya sesuaikan lagi dengan selera ya. Oke guys, itu aja video dari aku. Semoga kalian suka, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like sama subscribe. Thanks for watching. Bye bye.